Rencana Tuhan dari sorga luar biasa kepada kami setiap pribadi dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya, Haleluya Kata katakan bersama, Amin. Silakan duduk. Salam. Baik saudara, uh, kita buka Firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke enam ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ayat 12, dua ayat. Injil Matius pasal 6, ayat 12 dan 13. Sudah menemukan semua? Puji Tuhan. Uh, saudara Perikop Firman ini hal berdoa. Dan kita sudah dengar bahwa ada beberapa poin yang sudah kita dengar. Dari ayat yang ke, dikatakan di sini ayat yang ke sembilan, sepuluh, itu ada tiga poin ayat sembilan, sepuluh, yaitu dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini kepentingan dia. Rencana Tuhan, biarlah setiap kehidupan kita benar-benar dari begitu nama Tuhan dikuduskan dalam hidup kita. Jadi dalam ayat kita sudah belajar dari ayat 9-10 ada tiga poin. Itu kepentingan Tuhan supaya nyata dalam hidup kita dikuduskanlah namamu itu yang pertama. Yang kedua datanglah kerajaanmu. Maksudnya dalam hidup kita biarlah nama Tuhan dikuduskan. Yang kedua datang kerajaan Tuhan. Yang ketiga jadi kehendakmu. Jadikan datang. Inilah keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat adalah kepentingan kita. Kelima, keenam, dan ketujuh. Kita sudah belajar yang keempat adalah ayat sebelas. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan itu adalah kebutuhan kita. Selama kita hidup butuh makanan, butuh minuman, butuh segala keperluan di bumi ini. Itu kepentingan kita. Yang berikut hari ini kita belajar ampunilah kami dari segala kesalahan kami. Ya ampunilah kami dari segala kesalahan kami itu ayat 12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami saudara tidak ada manusia di kolong langit jadi tema firman dua yang berkenan pertama, kedua, ketiga, keempat kita sudah belajar tentang hal itu. Sekarang ke kelima adalah ampunilah kesalahan kami. Tidak ada manusia yang tidak bers tidak pernah bersalah, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya Yesus satu-satunya. Dialah Allah 100%, dia manusia 100%. Tapi dia tidak berbuat dosa. Itulah Yesus. Tapi semua manusia pernah bersalah, pernah berbuat dosa. Maka dikatakan di sini, "Ampunilah kami akan kesalahan kami." Saudara, kalau kita lihat, kita baca dulu satu Yohanes. Jadi, Tuhan itu Tuhan Mahakasi. Satilakan Pak, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Semua manusia pernah bersalah, pernah berdosa. Bahkan dikatakan laki kalau kita lihat, ya kenapa manusia jatuh dalam dosa? Kita lihat dulu kejadian. Ada benih si jahat yang masuk dalam hati manusia. Silakan Pak kejadian empat. Sudah menemukannya ayat tiga mulai. Kejadian empat ayat tiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Cain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Terus, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan ayat itu. Ayat 5. Tetapi Cain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Enam. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tujuh. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah kalau dilihat di sini, bahwa persembahan kain tidak diindahkan. Tapi persembahan habel diindahkan. Itu masalah hati. ya. Karena di hati kain adalah benih dari si jahat. Hati-hati semua anak Tuhan, hamba Tuhan waspada. Jangan sampai masuk benih si jahat. Itulah membuat kita berbuat dosa. Kalau masuk benih si jahat, jadi saudara, kalau dikatakan Amsal 4.23, sekali lagi ini sering kali sampaikan. Amsal 4.23, maka perlu waspada. Jaga hati, jangan sampai masuk bendisi jahat. Amsal 4 ayat 23. Ya. ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan dengan baik. Jagalah hatimu. Jadi si jahati masuk di sini. Dia berusaha masuk ke hati kita. Maka semua manusia bisa berbuat jahat, kecuali menjaga hati. Bagaimana caranya menjaga hati? Kita lihat Mazmur, Mazmur 19 ayat yang ke-11. Silakan. Masmur 119 ayat 11 dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Iya. Jadi saudara menjaga hati, menyimpan firman di hati, maka tidak masuk benih jahat. Kalau masuk benih jahat pasti berbuat dosa. Tinggal menunggu waktu. Saya bagaimana tadi, kain, ya. Karena masuk benih jahat, dia membunuh adiknya, tidak langsung membunuh. Karena sudah masuk benih si jahat, setelah masuk benih si jahat dikatakan, "Hatinya panas, sangat panas, hati-hati. Kalau sudah malah panas hati kita, itu bertanda-tanda benih si jahat sudah masuk." Haleluya, haus pada ya, jangan sampai panas hati, Banyak hal yang membuat kita ya berusaha untuk panas. Tapi kalau firman ada di hati kita, tersimpan firman, hatinya tetap sejuk. Amin saudara, hatinya tetap sejuk. Maka saudara dikatakan ampunilah kami dari segala kesalahan kami. Kenapa berbuat salah kenapa berdosa karena benih si jahat masuk di dalam hatinya. Kalau sudah masuk, bertumbuh dan berbuah. Ya. Hasilnya membunuh tadi Kain. Dibunuh adiknya Habil. Tapi kita melihat bahwa Habil benih Ilahi di dalam hatinya. Kalau benih Ilahi di dalam hati kita pastilah kita diindahkan Tuhan. Persembahan Habel diindahkan. Persembahan Habel berkenan. Persembahan Kain tidak berkenan. Karena apa? Ada benih si jahat. Haleluya. Makanya Saudara pastikan benih Ilahi ada di dalam hati kita, tersimpan di dalam hati kita, dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menimpan, pastikan yang disimpan dalam hati bukan benih jahat, tapi benih ilahi, itulah firman, itulah janji Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pasti tinggal menunggu waktu. Kalau benih si jahat di hati kita, tinggal menunggu waktu, pasti berbuat dosa terhadap Tuhan. Ini saudara. Oleh sebab itu kalau dikatakan tadi sudah dibaca bahwa 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi ia setia dan adil. Tuhan kita setia dan adil. Kalau kita mengaku dari segenap hati, dari uh, sepenuh hati kita, maka dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kita kembali ke 1 Yohanes 1 sekarang ayat 10 saudara. Tolong dibaca ayat 10. 1 Yohanes 1. Ya, ayat 10. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Maka kita membuat dia menjadi pendusta. Pendusta, membuat dan, Tuhan menjadi pendusta. Dan firmannya tidak ada di dalam kita. Firmannya tidak ada dalam kita. Jadi kalau kita merasa tidak pernah berdosa, maka itu membuktikan firman tidak ada di dalam hati kita. Itu saudara. Selama ada firman, dialah mengingatkan kita. 2 Tesalonika 16. 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3, 2 Tesalonika. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 12. 2 Tesalonika ayat 16 ya ayat 16. Ya. 2 Tesalonika 3 ayat 16 dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan ia Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus. Dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menertai kamu sekalian. Pastikan ada damai sejahtera. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada damai sejahtera saudara kekasih. Amin saudara. Damai sejahtera. Jadi kalau nggak ada damai sejahtera, maka sama dengan dunia ini dikatakan di Roma 14:17 kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran itu yang pertama yang kedua berbicara damai sejahtera yang ketiga berbicara sukacita oleh Roh Kudus itulah kalau benar-benar kita adalah Tuhan maka saudara kekasih, Tuhan ingatkan kita, kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa, tidak ada kebenaran, tidak ada nama sejahtera, tidak ada sukacita, walaupun mengaku anak Tuhan atau hamba Tuhan. Kalau masih ada dosa, kalau sebenis sejahat si dalam kita, tidak ada kebenaran, tidak ada nama sejahtera, tidak ada sukacita. Dan dikatakan di sini Efesus 1 ayat 3 sampai 7. Efesus 1. Efesus 1. Ya. 3 sampai 7. Efesus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Luar biasa Tuhan kita sebab di dalam dia pada terpu ayat tiga mulai ya. terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi saudara, kalau Tuhan Mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, maka berkat rohani yang nomor satu itu kita miliki. Manusia di kolong langit ini, walaupun banyak harta, hebat kedudukan, tapi tidak mencapai, tidak dia dapat berkat rohani. Segala berkat rohani di dalam surga, berkat rohani itu dari surga. Tidak ada dari dunia berkat rohani. Berkat riam di dunia. Tapi berkat rohani dari sorga. Harta, jabatan, tanpa percaya banyak memiliki. Banyak memiliki harta, jabatan, kedudukan. Kita lihat di sana, banyak tidak percaya kepada mereka punya harta, mereka punya kedudukan, tapi berkat rohani itu datangnya dari sorga. Maka kebenaran damai sejahtera sukacita itu berkat rohani. Amin. Kebenaran damai sejahtera sukacita itu dari sorga, berasal dari sorga. Itu yang utama. Tidak semua orang memiliki berkat rohani. Hanya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menerima berkat rohani dari sorga. Saudara, kalau berkat rohani, kita lihat bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, berapa orangkah? Setelah keluar dari Mesir, yang menerima berkat rohani, gak banyak yang keluar dari perbudakan dari Mesir, terlalu banyak tidak memiliki berkat rohani. Kira-kira bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang tidak memiliki, tidak menerima berkat rohani, apa yang terjadi? Apa yang terjadi bagi bangsa Israel? Setelah keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, sungut-sungut, persungutan. Hanya Yusuf dan Kaleb lah yang menerima berkat rohani. Yang mereka hadapi sama. Yusuf, Yusuf dan Kaleb dan orang-orang keluar dari Mesir sama yang mereka hadapi padang gurun. Tapi Yusuf dan Kalib, mereka lah yang tetap pegang janji Tuhan. Tidak tergoncang imannya. Walaupun padang gurun, itu serba kekurangan secara lahiria. Makanannya hanya mana. Tidak ada yang lain, tapi Yosua dan Kalib mereka bersyukur. Karena apa? Karena Yosua dan Kalib dan orang-orang yang lahir di padang gurun. Mereka lah yang berpegang kepada firman. Mereka berpegang janji Tuhan. Maka saudara ujiannya di padang gurun. Maka kelihatan kita ini Sudahkah menerima berkat rohani? Kalau sudah menerima berkat rohani, kita akan menang menghadapi apapun. Haleluya. Inilah rahasianya, jaga hatimu supaya kita tidak berdosa. Dan pasti kalau kita berdosa, kita akui di hadapan Tuhan. Satu Yohanes tadi dikatakan, satu ayat e, 9 dan 10. Tuhan itu begitu setia dan adil. Itu yang kelima Saudara, itu yang kepentingan kita. Kepentingan kita yang berikutnya adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu kepentingan kita. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara kekasih di dunia ini masih diperhadapkan dengan pencobaan. Kalau kita lihat Matius 7, 24. Sama-sama menghadapi pencobaan. Tapi badannya dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya pada Tuhan berbeda. Walaupun sama pencobaannya. Matius pasal 7, pelampat Ayat 24. Iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Iya. Perhatikan orang yang bijaksana. Anak Tuhan yang bijaksana, hamba Tuhan yang bijaksana. Yang bijaksana itu adalah mendengar firman dan melakukan Masalahnya merasa bijaksana hanya dengar. Sudah merasa bijaksana. Mendengar firman, mendengar perkataan Tuhan, tapi tidak melakukan, sudah merasa menjadi Kristen yang bijaksana. Padahal bukan Kristen yang bodoh. Yang mendirikan rumah di atas batunya, di atas batu. Terus ayat 25 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh perhatikan ya angin, banjir angin datanglah banjir angin melanda rumah hujan banjir dan angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tantangannya adalah orang yang bijaksana, hujan, banjir, dan angin. Kita lihat berikutnya. Lanjut. Ayat 28. Iya. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan. Perhatikan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Terus. Ia ya, sama orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, Kristen yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir terus kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sama tantangannya, pencobanya, ya hujan, banjir, angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tantangannya sama. Kristen yang bijaksana dan Kristen yang bodoh. Sama-sama tidak berbeda sedikit pun hujan, banjir dan angin. Tapi perbedaannya adalah di, di kalah tantangan sama, perbedaannya bahwa yang dibangun di atas batu bahwa berdiri teguh, yang dibangun di atas pasir hancur hebatlah kerusakannya. Makanya ujian lewat pencobaan, lewat pencobaanlah kita diuji. Apakah Kristen bersana? Atau Kristen yang bodoh, kelihatannya datang semua ke gereja, sepertinya Kristen yang bijaksana. Tapi kita yang tahu, dan Tuhan yang tahu, apa kita setia mendengar dan setia melakukan, atau hanya setia mendengar tapi tidak melakukan, itu Kristen yang bodoh. Saya berharap tidak ada Kristen yang bodoh. Yang hadir ini. Amin saudara. Tidak ada Kristen yang bodoh. Saudara, masalahnya. orang Kita kan manusia biasa. Tidak kemampuan. Takut saudara. Kalau Tuhan menertai kita. Saya melihat di dua raja-raja. Rahasianya saya melihat raja-raja yang diberkati Tuhan kita buka sebentar. Ini rahasia nih, saudara. Dua raja-raja. Dua tawari maksud saya bukan dua raja-raja ya. Ya, dua tawari. Kita perhatikan dengan baik. Dua tawari pasal 29 ayat 2. Tolong Pak dibaca. Dua tawari. Pasal 29 ayat 2. Dua. Ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Iya. Perhatikan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Inilah keberhasilan raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi kita lihat ada raja yang tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Kita perhatikan, kita lihat contoh ada raja yang tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Kita perhatikan di sini adalah silakan. 2 Tawarik 22 ayat 4. 4. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan iya. sama seperti keluarga Ahab sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasehat penasehat yang penasehat penasehatnya yang mencelakakannya. Iya, perhatikan Raja Asia dikatakan di sini ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi panas-panas penasehatnya yang mencelakakan. Yang mencelakakannya. Inilah Raja Ahazia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi berbeda. Raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Demikian anak Tuhan, hamba Tuhan, kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin. Firman Tuhan berkata kitab Roma, kalau Tuhan di pihak kita, mungkinkah kita kalah menghadapi peperangan? Saya melihat kalau Tuhan di pihak kita, pasti kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Katakan amin. Masalahnya kita sendiri yang nggak yakin, kadang-kadang bahwa Tuhan ada di pihak kita ini. Saudara, saya lihat orang yang disertai Tuhan tidak pernah gagal. Kalaupun gagal menurut manusia, tapi itu adalah batu loncatan. Sepertinya Yusuf itu gagal. Musuh dia bukan orang luar. Musuh dia adalah orang dalam. Musuh dia adalah saudaranya. Tapi karena Yusuf disertai Tuhan, mungkin orang melihat Yusuf ini orang yang gagal masuk penjara, masuk ke luar penjara. Itulah Yusuf, tapi luar biasa. Yusuf disertai Tuhan apa yang tidak mungkin itu yang terjadi. Tidak ada cerita narapidana menjadi penguasa. Kelihatan Yusuf gagal. Tapi kelihatan gagal tapi tetap dia disertai Tuhan. Di penjara pun dia disertai Tuhan. Haleluya. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau Tuhan menertai pasti yang mustahil bagi manusia bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Saudara, saya melihat raja-raja tadi yang saya banyak raja-raja saya baca. Ya. Sampai anak cucu mereka kalau benar-benar hidup dalam Tuhan, pasti kemenangan Tuhan, karuniakan bagi mereka. Inilah saudara, dikatakan: "Janganlah membawa kami pencobaan. Kalaupun terjadi, ada pencobaan adalah sebagai ujian." Apakah kita benar-benar disertai Tuhan? Kalaupun di pencobaan, dikatakan tadi bahwa yang melakukan, mendengar, melakukan firman mereka, kalaupun ada ujian hujan. Banjir angin tak berdiri teguh. Kelihatannya sama-sama gagal. Kena hujan, kena banjir ada pencobaan. Tapi berbeda. Orang bijaksana dikala ada pencobaan nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Tetapi orang yang bodoh dikala ada pencobaan kehancuran yang terjadi. Maka saudara, Tuhan menjanjikan. Kalau kita orang senam, sehebat apapun cobaan, sehebat apapun salah, tetap ada kemenangan di pihak kita. Haleluya. Ini yang kedua saudara. 1 Korintus 10 13. Hati-hati anak Tuhan, nambah Tuhan. 1 kan? Korintus 10 ayat, ayat 13. Ayat pencobaan itu. Pencobaan-pencobaan ya. pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bagi Kristen yang bijaksana, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kenapa biasa? Karena dalam pencobaan ada Tuhan di pihak kita. Haleluya. Tapi pencobaan-pencobaan, orang yang bodoh itu mendatangkan kehancuran dalam kehidupannya. Terus. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, tidak melebihi kekuatan manusia. Terus. Sebab Allah setia dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan ya, karena itu ia, Tuhan, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi, dikatakan di sini tadi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalaupun Tuhan izinkan, tidak melebihi, tidak melampaui kekuatanmu. Amin, saudara. Terus, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya dapat menanggungnya amin ini saudara jadi jangan takut kalau pencobaan datang itu hanya ujian bagi kita kita lihat kuasa Tuhan kehebatan Tuhan nyata lewat pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita kembali kepada Matius pasal nama 13 Seterusnya ya. Ayat 13 lanjut. Matius 6 ayat 13. Ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Ya. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa ya. dan kemuliaan Perhatikan. sampai selama-lamanya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini yang terakhir saudara. Tadi ada benisi jahat. Itu dari setan benih si jahat dari setan. Benih ilahi dari Tuhan. Dari Yesus. Dari sorga benih ilahi. Jadi perhatikan benih si jahat dari setan. Benih ilahi dari Tuhan. Amin saudara. Kalau benih ilahi ada di dalam hati kita, luar biasa. Saudara, si jahat tidak pernah masuk dalam hidup kita. Selama benih ilahi adalah hati kita. Benih si jahat tidak ada tempat dalam hati kita. Maka pastikan benih ilahi ada dalam kehidupan kita. Matius pasal 13 ayat 23. Pastikan benih ilahi itu ada di hati kita. Matius pasal ya. 13 ayat 23. 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Perhatikan yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Masalahnya, banyak orang mendengar firman tidak mengerti. Kalau mengerti pasti masuk ke hati. Kenapa anak Tuhan hamba Tuhan mendengar firman, tapi tidak masuk ke hati? Karena tidak mengerti. Ini saudara, pastikan kita mengerti firman. Kalau sudah mengerti, dia masuk ke hati. Tidak sekedar tahu, tapi mengerti. Artinya ada respon hati kita kepada firman. Kalau tidak mengerti, enggak ada respon. Maka ini saudara, mendengar firman bisa menangis. Mendengar firman hati ini dikuatkan. Itu respon dari dalam. Mendengar firman bertumbuh iman. Ada orang mendengar firman, tidak bertumbuh imannya. Hanya bertambah pengetahuan. Iman tidak bertumbuh, hanya pengetahuan. Banyak dihafal ayat-ayat setan tidak takut melihat Kalaupun kita hafal semua. 66 kitab, 39 kitab bisa kita kasai. Ya. Yeah. Pasalnya tahu, ayat-ayatnya tahu. Tidak hanya 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Tidak hanya kita tahu 66 kitab. Sampai pasalnya ayatnya kita tahu tapi nggak menjamin iman kita bertumbuh kalau sekedar tahu. Makanya saudara, tapi dengar firman sampai hati kita meresponi. Firman itu hidup. Benih ilah itu firman Allah hidup dalam hati kita. Dan bertumbuh dan berbuah 130, 60 dan 30 kali lipat seratus sempurna. Ya. Jadi peningkatan kita mulai dari 30. Peningkatan kerohanian kita. Buahnya 30, 60, 100 kali lipat. Kalau itu berbicara di halaman. Sudah ada buah, 30. Tapi belum kuat. Kalau datang goncangan, masih tertarik kepada dunia. Masih hebat daya tarik dunia. Tapi kalau sudah 60 kali lipat, daya tarik sorga lebih kuat. Peluang besar untuk jatuh. Haleluya. Peluang untuk jatuh sangat kecil. Kalau sudah 60. Kalau 30, peluang besar untuk jatuh masih hebat. Makanya pastikan jangan bertahan 30 kali lipat. Tapi 60. Kalau sudah seratus kali lipat, kita orang-orang sempurna sudah di surga. Haleluya. Maka pastikan pertumbuhan iman kita 30, 60 sampai seratus kali lipat. Kalau di 60 mulai ada kasih Kristus, nyata kasih Kristus. Saudara, di sana kita mulai mencintai Tuhan. Di sini berbicara cinta, saudara cinta itu disertai pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, korban segala galanya itu di sini. Ya. 60. Sifat ilahi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan lagi ego kita, di sini masih ada ego. Yang 30 ini. Tapi di sini enggak ada lagi. Ini alat-alat ini terbuat dari emas itu artinya sifat ilahi Tuhan. Maka pastikan, bahkan di sini, mau masuk ke sini, ada pintu tirai. Mengatakan perobakan daging gampang. Tapi raktanya, itu perjuangan. Amin saudara. Di sini kan perobakan daging, pintu tirai. Ya, menuju sempurna di ruang mahasuci. Dan kita sempurna dari tidak ada yang sempurna di dunia, di dunia ini. Nanti kalau sempurna sudah di sorga. Tapi kita bertumbuh terus. Sampai masuk ke sini sudah sempurna. Jadi kita meningkat terus. Ini perobekan daging. Hampir sempurna. Kalau sudah perobekan daging, hampir sempurna. Masuk ke dalam, sudah sempurna. Dan kita percaya. Dikala Yesus datang sebagai mempelai pria sorga. Matius pasal 5, 40. Kita lihat dulu Matius pasal 5, 48. Anak kita sempurna sudah di sini, di ruang Matius. mahasiswa. Matius 5 ayat 48. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak kita sempurna, Tuhan itu sempurna. Dan kalau kita anak Tuhan, sudah sempurna, kamu harus sempurna. Dikatakan di sini, kita sempurna di sini. Nah makanya di Kalais datang. Sebagai mempelai pria sorga, kita gereja Tuhan sempurna. Amin saudara. Nah sekarang kita terus diproses. Tuhan Yesus datang, Yesus datang, kita menjadi gereja sempurna. Amin saudara. 1 Petrus 5, ayat 7 mulai. 1 Petrus 5, ayat, ayat 7. 7. Sampai 11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan. Ya, artinya dilemparkan. Amin Saudara, serahkan dilemparkan. Tidak hanya segera serahkan, tapi dilempar. Ya. Kalau menerahkan begini. Kalau dilempar, Artinya sungguh-sungguh dengan segala hati melemparkan, jangan tunggu berlambat-lambat. Maka saudara cepat dilempar cepat, ya. main lempar. Kalau menyerahkan pelan-pelan dulu, ya lama-lama baru diserahkan di tangannya terlalu lama. Tapi kalau dilempar langsung surah dilemparkan sama diserahkan saya serahkan sama Manu karena ada waktu ini proses lama kali di tangan saya baru diserahkan tapi kalau dilempar begini beda saudara maka lemparkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan aku serahkanlah ya di pihak yang dulu lama gini aku serahkan mana Tuhan itu aku serahkan dulu kekhawatiranku. kalau gitu kan serahkan dulu. Ada proses kalau lempar langsung seketika lempar. Maka serahkanlah segala kekhawatiranmu, dikatakan tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia memelihara kamu. Lebih cepat kita serahkan nyata pemeliharaan Tuhan. Kalau berlama-lama kita menerahkan tidak ya lambat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka lemparkan saja, langsung pemeliharaan Tuhan terjadi. Ini seminggu baru diserahkan. Seminggu kita menderita, tidak dipelihara Tuhan. Lempar saja. Itu menunggu hanya waktu detik melempar. Tapi kalau menerahkan, itu pasti lebih lambat Saudara. Ayat 8. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia sedang mencari anak Tuhan, hamba Tuhan untuk dapat ditelan. Perhatikan, Iblis mencari anak Tuhan, hamba Tuhan untuk dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat mencari anak Tuhan, hamba Tuhan yang dapat jalannya. Supaya jangan ditelan anak Tuhan, hamba Tuhan, rahasianya sadar. Siapa sadar? Jangan bertahun-tahun baru sadar. Udah mau mati baru sadar. Waktu sehat tidak sadar. Sehat, kita harus sadar. Amat saudara, waktu diberkati harus sadar. Jangan tunggu waktu kere, jangan tunggu waktu melarat. Baru sadar, rumah tangga aman-aman gak sadar. Rumah tangga hancur sudah hampir cerai, baru sadar. 99 persen mau serai, baru sadar. Waktu indah-indah rumah tangga itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Memang iblis mau menghancurkan nikah, iblis mau membuat kita binasa, sadar. Hiskia sudah diponis untuk mati, tapi untung dia sadar. Dia berseru-seru kepada Tuhan, hancur hati, menangis di hadapan Tuhan. Luar biasa Tuhan mendengar doanya. Makanya, biar kita tetap kondisi sadar. Jangan tidak sadar. Mari kita sadar, saudara. Selama kita kuat, selama kita sehat, selama rumah tangga berjalan dengan baik, sadar mengandalkan Tuhan. Ayat terpenutup Saudara Yeremia 17. Yeremia 17 dimulai ayat 5. 17, Yeremia 17 ayat 5. beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan ya. terus ia akan seperti semak bulus di padang belantara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun di ya, negeri Padang Asin yang tidak berpenduduk. Coba ayat lima. Ayat lima. Perhatikan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan dengan baik. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Banyak orang tidak sadar. Selalu diandalkan manusia. Selalu diandalkan kekuatannya. Bahkan banyak orang tidak sadar hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Waktu baru bertobat begitu gampang menangis. Tapi begitu seiring dengan waktu. 10 tahun, 20 tahun bertobat. Mulai hatinya tidak bisa hancur. Baru-baru bertobat sering kali kita menangis. Mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kasih Tuhan. Tapi seiring di waktu lama-lama hatinya jauh dari Tuhan. Tidak mau lagi mencucurkan air mata. Saudara, kalau kita cinta kepada Yesus, semakin cinta kepada Yesus, saya makin gampang mencucurkan air mata. Mengingat kebaikannya, mengingat kasihnya, mengingat pengorbanannya, semakin kita mencucurkan air mata di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan sampai hatimu jauh dari Tuhan, jangan mengadalkan kekuatan, jangan mengadalkan manusia Ayat tujuh. Ayat tujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sadarlah, kondisi apa muka danmu, andalkalah Tuhan. Maka Tuhan akan berpihak kepada saudara. Tuhan akan memberkati. Haleluya. Amin untuk berman.